Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para marmuter, salam wik wik. Oke, sebelum melanjutkan video saya yang selanjutnya, jangan lupa tekan subscribe di bawah ini, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Oke, para pecinta marmuter dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana aturan yang benar cara memberi pakan kepada marmut. Nah, marmut sendiri itu adalah hewan yang sangat mudah beradaptasi, baik dari cuaca, baik dari makanan ataupun yang lain, dan diberi apapun pakanan itu kepada si marmut itu tidak akan pernah menolak. Di kandang Fadilah Farm sendiri, saya sebagai peternak ini menemukan, ya, kenapa tiba-tiba ada marmut yang nafsu makannya menurun, malas makan, atau mungkin kembung. Nah, karena apa? Kita salah dalam memberikan pakan. Harusnya ada aturan khusus cara memberi pakan kepada marmut. Nah, yang terbaik cara memberi pakan kepada marmut sebelumnya itu adalah setelah disabit, dikasihkan atau dikumpulkan jadi satu di dalam karung, sebaiknya itu diangin-anginkan terlebih dahulu. Karena rumput atau hijauan yang langsung diberikan setelah disabit itu berdampak tidak bagus kepada si marmut tadi. Nah, dampaknya apa? Yaitu kembung, bisa jadi mungkin nafsu makan menurun itu karena apa? Yaitu terlalu langsung memberikan pakan. Jadi itu kurang bagus, pada intinya seperti itu. Nah, yang paling bagus sebelumnya marmut itu bisa diberikan pakan, tapi dengan cara itu diangin-anginkan terlebih dahulu. Karena rumput yang baru disabit itu mengandung sianida yang tinggi. Ya. Walaupun kita setiap peternak mungkin tidak sama dalam menemukan bagaimana cara memberi pakan. Nah, di sini kita juga mencari solusi. Kita juga memberi solusi, kita juga mencontohkan bahwa memberi pakan yang bagus, waktu yang bagus itu adalah diberikan pakan pada siang hari berupa hijauan yang sudah diangin-anginkan, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kok diberikan langsung tidak bagus? Kok harus dianginkan terlebih dahulu? Yaitu karena untuk menghilangkan kandungan sianida yang terkandung di dalam hijauan itu tadi. Ya, setidaknya racun-racun atau kandungan-kandungan yang membahayakan itu bisa netral kalau kita angin-anginkan terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apapun ternaknya, tidak hanya marmut, kambing, kelinci, domba, kerbau, kuda, lembu atau sapi, apapun makanan harus diangin-anginkan terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak boleh asal memberikan pakan, itu ada aturan tertentu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika kita mau memberi makan, ya, kita harus tahu takarannya. Nah, itu rumput yang mau kita berikan itu sudah melewati proses atau belum. Nah, itu kita juga perlu memperhitungkan. Nah, prosesnya yang bagaimana? Ya, itu tadi yang diangin-anginkan itu tadi dulu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Baik, para marmuters dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengikuti video-video saya. Jangan lupa terus subscribe, kita saling mendukung dan lain sebagainya, ya. Bisa meninggalkan pesan di kolom komentar atau di Instagram kita, di Agus Fadilul Mulyawati juga bisa, di Facebook kita juga bisa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ke WA, nanti bisa kita jawab melalui video seperti ini, kita bahas
bersama-sama ya, tidak masalah, tidak ada batasan siapapun yang bertanya ya. Kita kalau bisa menjawab dan kita bisa mengkaji ya, kita kaji sesuai dengan semampu kita, atau mungkin ya kalau ada saudara-saudara yang lain bisa ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, dari kandang Fadilah Farm ya, demikian penjelasan saya tentang aturan pemberian pakan yang bagus. Dan terima kasih. Apabila ada konten yang kurang berkenan di video yang kita bagikan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu juga merupakan bukan kesengajaan, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik wik.